Supporter PSIS Semarang yakni Panser Biru dan Snake tengah kesal dengan tim kebanggaannya. Pasalnya tim pelatih PSIS Semarang melakukan eksperimen yang cukup berbeda, yakni memainkan pemain muda PSIS Semarang yakni Bahril Reza menjadi bek sayap. Diketahui bahwa Bahril Reza adalah satu di antara penggawa muda PSIS Semarang yang sejatinya berposisi sebagai striker atau ujung tombak. Tetapi di beberapa laga uji coba terakhir, di tengah terhentinya kompetisi Liga 1 musim ini, Bahril Reza dipindah posisi dari striker menjadi bek sayap. Keputusan PSIS Semarang merubah posisi pemain muda tersebut membuat Panser dan Biru dan Snake murka. Beberapa dari mereka mengkritik bahwa PSIS Semarang sejatinya membutuhkan stok striker. Terlebih, PSIS Semarang mengalami permasalahan di lini serangnya di 10 pertandingan awal Liga 1 musim ini menyusul cedera yang panjang yang dialami oleh Carlos Cortez. Beberapa dari mereka menyindir bahwa keputusan PSIS Semarang memainkan Bahril Reza sebagai bek sayap adalah keputusan dari asisten pelatih PSIS Semarang yakni Reza Octavian.